Luncur ke TKP. Siap, 86. Hari Jumat pagi itu ditemukan sosok mayat perempuan di Mes PT Polita Global Mandiri, Kampung Jatimulia, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Provinsi Banten. Secara administrasi itu adalah wilayah Provinsi Banten, namun secara wilayah hukum adalah wilayah Polda Metro Jaya. Diketahui korban bernama Enovaida, 19 tahun, lukanya sangat dalam, pembunuhan yang sangat biadab dan sangat sadis. Dari hasil pengembangan, kami mendapatkan fakta bahwa ketiga pelakunya adalah orang luar dan satu pelaku yang masuk ke dalam atas nama saudara AL yang anak masih SMP kelas 3 ini masuk ke dalam dibukakan oleh korban. Kemudian dalam 2 kali 24 jam gabungan tim Polda Metro Jaya, Subdit Jatarras, Resmob bersama Polres Kota Tangerang dan Polsek Dadap, alhamdulillah berhasil mengembangkan penyidikan dan kita menangkap salah satu pelaku ini terlebih dahulu atas nama Ali. Dari 3 tersangka yang berhasil kita tangkap, yang membuat kita prihatin adalah salah satu dari tersangka ini masih berusia sekitar 15 tahun. Dia adalah pelajar kelas 3 SMP yang baru saja selesai melaksanakan ujian nasional. Dan Alun pada saat diperiksa pada hari 1 pagi yang 3 masih mengaku sendiri. Tapi kami punya data hubungan komunikasi antara kedua pelaku lain dengan korban. Dan ternyata korban disukai oleh banyak orang, tapi tidak ditanggapi dan mereka mungkin sakit hati. Dan pada saat ada kesempatan itu gerbang itu terbuka, mereka sama-sama melampiaskan kebijakannya kepada korban. Jadi setelah press release sekarang, kami akan menuju kembali ke TKP untuk melakukan rekonstruksi atau reka ulang kejadian di TKP. Tujuan dilakukannya rekonstruksi adalah untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya pada saat para tersangka melakukan kejahatannya. Sebelum pelaksanaan rekonstruksi ini, kami dari pihak Subdit Resmob sudah berkoordinasi dengan pihak Polsek Teluk Naga dan Polres Tangerang Kota untuk membantu mempersiapkan pengamanan lokasi untuk rekonstruksi. Jadi, namun pada saat itu suasananya masyarakat sangat ramai sekali memenuhi jalan menuju TKP dalam radius kurang lebih 1 km itu penuh dengan massa. Warga diam, warga diam. Teman-teman minta tolong mundur dulu. Teman-teman mundur dulu. Ya, ini mau digunakan. Mau digunakan buat rekonstruksi. Kalau teman-teman mengganggu ya nggak akan berjalan. Tentunya masyarakat ingin melihat profil pelaku itu ya. Nah, kemudian masyarakat juga ingin melihat langsung bagaimana sih kejadian yang terjadi pada malam itu. Namun mereka hanya bisa menyaksikan kejadian yang berlangsung di luar mes. Nah, sedangkan di dalam mes itu kami lakukan secara tertutup. Yang boleh menyaksikan hanya petugas dan dari media. Jadi untuk tersangka yang tadinya disebutkan dengan inisial RAL itu berumur 15 tahun, pelajar SMP. Dia menemui korban pada hari Jumat dini hari itu karena tujuannya hendak berkencan. Pilar B, tersangka berjalan menuju keluar pintu sambil membuka baju. Tolong kasih lewat, Pak. Kasih lewat. Mundur. Ayo. Ketika tersangka Alim hendak korban, di situ korban menolak. Nah, di situlah tersangka Alim agak sedikit emosi, kemudian dia keluar dari kamar dan dia merokok di luar. Adegan ke-10, tersangka setelah keluar dari rumah korban,
selanjutnya keluar dengan kecewa sambil merokok. Ketika tersangka Ali merokok di luar, pada saat itu tiba-tiba dari mes laki-laki, ada tersangka Arif keluar dari mes laki-laki. Di saat kedua yang ngobrol, muncullah tersangka Imam. Tersangka Imam datang menggunakan motor. Nah, terus yuk, temu. Ini motor, Pak? Udah. Selanjutnya tersangka Imam Haradi, tersangka Rahmat, tersangka Alim, saling komunikasi untuk menanyakan menemui siapa? Kamu tanya. Setelah ngobrol-ngobrol ini, mereka bertiga sama-sama menuju ke kamar Eno. Jadi menurut keterangan tersangka Alim, dia melakukan hal itu terjadi begitu saja. Dia bingung kenapa dia mau menuruti kemauan dua orang ini. Intinya begini, dia sudah berada pada waktu dan tempat yang salah. Si Alim merasa bahwa kalau korban ini hidup, dia pun akan ikut dilaporkan gitu. Motifnya kalau sampai sekarang jengkel saja karena si Imam ini udah melakukan pendekatan kurang lebih sebulan. SMS terus tidak pernah dihiraukan. Selanjutnya keluar dari ruangan korban. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Jadi menurut keterangan tersangka Alim, dia melakukan hal itu terjadi begitu saja. Dia bingung kenapa dia mau menuruti kemauan dua orang ini. Intinya begini, dia sudah berada pada waktu dan tempat yang salah. Si Alim merasa bahwa kalau korban ini hidup, dia pun akan ikut dilaporkan gitu. Motifnya kalau sampai sekarang jengkel saja karena si Imam ini udah melakukan pendekatan kurang lebih sebulan. SMS terus tidak pernah dihiraukan. Selanjutnya tersangka Rahmat Alim untuk menuju kamar mandi, yang selanjutnya cuci tangan. Iya, belum cuci tangan dulu. Mas, Mbak, jangan depan. Sebelum masuk kamar mandi, dia sempat termenung. Tahan. Kabar, tahan. Kamu di sini. Si Alim ini dia termenung di samping toilet itu. Kenapa? Dia ini antara bingung dan nyesal. Loh, kok saya bisa berbuat begini? 31A, tersangka melempar anak kunci ke dalam ruangan korban. Terkait dengan status tersangka Alim yang masih di bawah umur 18 tahun, yaitu dikategorikan sebagai anak-anak, sebenarnya hal ini sangat disesalkan karena masa depan dia masih panjang ya. Namun di usia 15 tahun ini, dia sudah melakukan kejahatan yang begitu berat. Tinggal nanti bagaimana pertimbangan hakim seberapa berat yang hukuman yang dijatuhkan untuk tersangka Alim ini. Hukum acara pidana khusus terhadap pelaku kejahatan anak mengharuskan bahwa seorang tersangka anak itu didampingi dari pihak BAPAS sebagai pihak yang dapat dijadikan untuk konseling. Saat saya mendampingi klien di BAP, itu klien menyatakan bahwa dia sangat menyesal dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Ya karena dia kan dipengaruhi oleh yang dewasa, terpengaruh. Jadi dia di bawah ancaman. Kalau kondisi psikologis mungkin saya tidak bisa menjelaskan di sini, Mas, karena itu harus di psikolog yang menjelaskan. Kalau saya kan secara hukum, karena klien adalah anak-anak, harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang memang itu sesuai dengan undang-undang. Masuk.
mulai dari awal kita melaksanakan rekonstruksi sampai dengan akhir, ini masyarakat selalu meneriaki para tersangka dengan teriakan hu, kemudian menyebut beberapa kata-kata kasar, bahkan puncaknya ketika rekonstruksi selesai dilaksanakan, ketika ketiga tersangka ada dimasukkan ke dalam kendaraan speed race mob, ada beberapa warga yang nekat menghampiri korban, ingin memukul, kemudian ingin melempar batu. Namun dengan kesigapan anggota kami, masyarakat itu dapat diamankan dan kemudian diberi penjelasan bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena itu merupakan main hakim sendiri. Untuk menghindari hal seperti ini dari pihak perempuan itu lebih mawas diri. Dari pengalaman pribadi saya, baru kali ini saya menemukan kasus pembunuhan yang sangat hadis dan biadab seperti ini. Jadi dengan terungkapnya kasus ini mungkin tidak dapat mengobati luka dari keluarga korban, namun kami harap setidaknya keluarga korban dapat sedikit tenang dan lega bahwa dikarenakan pelaku kejahatan terhadap keluarga mereka, yaitu Eno, sudah tertangkap. Dan mudah-mudahan dapat diberikan hukuman yang setimpal, yang seadil-adilnya.